Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Amir Vlog. Selamat datang. Kali ini kita mau kedatangan, bu, bukan mau deh, kedatangan tamu nih dari mana, Mas? Dari Pondok Gede. Dari Pondok Gede nih, kesini beli bis paket bisnis. Masnya mau bikin jasa custom nih. Oke, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan nih dari video-video terbaru Amir Vlog nih. Ini masnya nih, masnya nih, masnya lagi belajar nih. Ini jauh-jauh dari Pondok Gede, bukan jauh sih, Jakarta, sama-sama Jakarta Timur nih. Ini lagi belajar. Dia beli paket nih, paket yang didapat. Herin, lem, terus lem nih, lem putihnya, lem ada dua, lem putih sama lem kuning. Terus nih label size nya terus ada nih, dapat gunting juga. Pasti nih buat potong, dapat pola. Dan yang pasti dapat solnya. Dan pasti dapat ilmu. Nah, yang pasti dapat ilmunya nih. Ya sekalian belajar di sini nih. Mau buka jasa untuk custom. Di itu dulu, di garis-garis dulu. Ini langsung belajar di sini. Masnya ini padahal belum udah ada basic jualan belum, Mas? Belum ada. Oh, masnya belum ada aja berani kan. Kalian nih jangan takut-takut buat memulai bisnis nih. Kalau lihat ada peluang langsung. Nah, kalau ada peluang langsung hajar. Di garis nih, masnya lagi belajar. Ini tujuannya di garis gini biar pas ngelem dia nggak terlalu lewat, tapi harus dikasih lewat sedikit nih biar ke atas, kasih spare beberapa mili. Nggak usah tebel-tebel, cuman buat nandain aja sebenarnya. Ini lah. Tuh udah. Ini belum nih sekalian nih. Sekalian sepasang. Ini yang di area Jakarta nih, kalau misalkan mau belajar beli paket langsung belajar di sini. Kita ajarin sampai bisa. Sehari nggak bisa, dua hari nggak bisa, tiga hari nggak bisa, empat hari nggak bisa, pokoknya sampai bisa lah kita. Kita ajarin sampai bisa, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk ngajarin sampai bisa. Ini sebelum dilem. Dikasih tanda biar sesuai nanti. Ini udah dilem nih, udah di primer dan dilem. Tapi yang satu belum di primer sama dilem. Nanti akan kita primer dan kita lem. Lagi udah selesai ya? Udah dikirim. Nih kalian yang mau custom juga bisa nih, ada beberapa yang akan kita custom. Jadi kalian kalau misalkan mau beli paket bisnis bisa buka custom seperti ini nih. Ini salah satu custom, salah satu contoh custom yang akan kita kerjakan nih. Nih ada beberapa. Ini hasil dari printing ya. Printing UV. Warnanya lebih mantap. Udah? Udah. Kayak gini kan? Oke, benar. Itu kan? Gimana? Kalau di primer mah langsung aja, soalnya sekali aja cukup. Ini lagi di primer. Sebelum dilem harus di primer dulu. Kalau bisa jangan sampai lebih ini. Soalnya nanti ngebekas. Oh iya. Jadi buat ngelemnya gini nih. Eh.
Tuh, jadi biar bersih rapi. Satu. Posisinya gini. Lagi tipis aja. Kebalik. Jadi posisinya biar pasannya gitu. Biar enggak keluar ya. Heeh, biar enggak keluar. Biar rapi juga. Sebenarnya sekali aja cukup. Primer itu sekali aja cukup. Yang penting agak tebel. Ini udah kita primer. Tinggal nunggu kering nih. Nunggu kering dulu biar kering baru nanti di lem. Ini proses pengeleman. Agak ditekan. Nah. Dilem cukup 2 kali. Pertama tipis-tipis supaya menutup pori-porinya. Jadi kalian yang mau order atau mau buka usaha untuk custom sendal bisa order di Selindo Footwear. Lokasi kita di Jakarta Timur. Untuk luar daerah kita bisa melakukan pengiriman. Pengiriman bisa ke seluruh Indonesia. Dan untuk ekspedisi bisa request dari customer mau pakai ekspedisi apa, nanti kita sesuaikan, kita carikan di Jakarta sini untuk ekspedisinya. Untuk area Jakarta bisa datang langsung dan belajar langsung ke tempat kami. Ini lagi dilem, dari lem. Nah, udah dari tadi itu dikeringin biar. Nah, ini kalau udah itu dulu ya. Nah, ini kan udah kering nih. Primernya udah kering. Baru dilem lagi nih. Nih. Lem kuning. Bukan lem kuning, jangan pakai lem kuning, lem ini. Oh, lem kuning itu buat upper, buat shaving upper. Selain itu enggak. Posisinya gini kalau ini pokoknya di depan ini. Biar ini hasilnya bagus aja. Apa-apa pemula awal semuanya itu butuh proses. Terlama-lama kalau sering pegang juga enggak. Ini dilem tipis-tipis. Belan ya? Hmm? Ketebalan enggak sih, Mas? Enggak sih. Dek. Udah. Tetap lagi. Cukup 2 kali gitu. Pertama tipis, udah kering, baru kedua baru ditempel. Nah, cukup bagus dan nih. Ditunggu. Ini kurang, ini agak kesini nih di itu ini. Mana? Yang mentokin sini di agak di itu. Tipis ya, tipis apa gitu. Kita ya. Jadi kalau misalkan pertama itu begini ngelemnya tuh. Ditekan gini dari
dari sini nih langsung di press ini set. Tuh biar benar-benar ke ini di sisi-sisi pinggir itu juga. Iya. Cukup sih. Kan gua kering nih, satu lagi nih. Terlalu ini dia, terlalu apa sih? Terlalu banyak. Apa? Ini begini ini. Tebelan. Batu dia. Udah pindah sini dulu ya. Di sini baru. Ntar beber dikit nanti itu fungsinya buat hairing tuh, nanti buat finishing, buat bersih-bersih. Heeh, bersih-bersihin. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari kami ini. Masnya ini lagi nunggu kering, nanti mau kita lanjutkan, mau dilem dari custom. Mau custom dan mau di printing. Oh iya, kalian kalau misalkan udah jadi gini, beli yang polos begini, nanti kalian juga bisa langsung di printing. Jadi nggak perlu lembaran untuk di printing, yang udah jadi upper ini bisa di printing UV nanti. Oke, ini masnya mau nunggu keringnya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat dan informasinya tersampaikan. Salam sukses dari Selindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.